Berdasarkan pengalaman Jabatan Immigration, operasi hari ini mendapati mereka telah menukar taktik dan modus operandi, iaitu daripada menyewa bangunan komersial yang besar dan menggunakan peralatan komputer seperti PC ataupun personal komputer kepada menyewa rumah-rumah kediaman yang lebih kecil sama ada di kondominium ataupun di apartmen. Unit-unit kediaman ini dijadikan sebagai pusat operasi yang dilengkapi dengan laptop dan talian internet. Sumber juga turut memaklumkan Jabatan Immigration bahawa pada hari semalam mereka telah membuat pembelian SIM card yang berjumlah 800 keping dengan nilai sebanyak RM24,000 daripada premis-premis perniagaan di sekitar bangunan ini. Siasatan juga mendapati mereka kini bergerak di dalam kumpulan-kumpulan yang lebih kecil untuk memudahkan mereka melarikan diri apabila diserbu. Dalam perkara ini, Jabatan Immigration akan meneruskan operasi memburu parti dan juga untuk terus menumpaskan sindiket-sindiket yang menjalankan kegiatan atas talian seperti ini. Siasatan awal juga sebelum ini mendapati mereka masuk dengan menggunakan dokumen perjalanan yang sah sebagai pelancong tetapi menyalahgunakan pas-pas lawatan yang diberikan. Semasa ditahan, mereka disyaki menjalankan kegiatan pelaburan atas talian. Ini berdasarkan kepada skrin komputer yang memaparkan skim-skim pelaburan sama ada forex ataupun cryptocurrency dan termasuk juga perjudian. Premis-premis yang diserbu ini turut dijadikan sebagai pusat latihan on-job training berdasarkan kepada skrip dan manual SOP yang dijumpai semasa operasi. Mereka ini dilatih bagaimana untuk mendekati pelanggan melalui aplikasi atas talian. Selain daripada itu, berdasarkan paparan di skrin komputer juga menunjukkan terdapat pelanggan-pelanggan yang mengalami kerugian akibat ditipu oleh mereka.